Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Kamal. Saya dari Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan memperagakan atau membuat alat untuk belajar anak-anak, yaitu dari bahan bekas konas. Konalat dan bahan yang harus kita sediakan adalah yang pertama adalah konas, gunting, spidol, pensil, lem, kertas warna, dan ini tempat untuk cat air, dan ini juga cat air. Yang terakhir adalah kuas. Yang pertama-tama, langkah-langkah pertama yaitu kita ambil satu kuas dan satu kertas warna. Nah, kita bikin cetakan untuk atasnya. Ini cetakan atas kuas ini kita cetak seperti ini. Kemudian cetakan kertas tadi kita kasih angka. Kemudian kita kasih lem di atas konas. Kemudian kita tempel kertas warna yang udah dikasih angka seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita kasih warna di konasnya ini pakai cat warna biar awet warnanya, contohnya seperti ini. Nah, hasilnya nanti ya kira-kira seperti ini, seperti ini. Jadi kita anak-anak disuruh menyusun, contohnya ayo anak-anak susun angka-angka yang sudah siap ini, contohnya angka 1, 2, 3. Ini juga melatih konsentrasi anak. 3, 4. Nah, selain menyusun angka, anak-anak juga bisa memanfaatkan alat ini untuk belajar mengenal bentuk geometri. Contohnya seperti ini. Bikin lingkaran. Bisa. Ini lingkaran. Ini lingkaran. Atau juga bisa segitiga. Tiga. Oke, itulah yang bisa saya persembahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan anak-anak senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.